نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Al-Quran yang mulia menyimpan banyak pengajaran bagi kehidupan. Bahkan banyak cerita-cerita Nabi dan doa yang kuat juga dicantumkan di dalamnya. Berikut ini adalah 10 doa umum dan penting di dalam Al-Quran. Doa untuk kesihatan sebagai salah satu kurnia terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesembuhan menjadi hal yang penting sekali. Untuk mensyukuri dan memintanya, surah Al-Fatihah boleh menjadi rujukan untuk kesembuhan semua penyakit. Doa untuk agar menjadi orang soleh, untuk memperbaiki diri agar lebih baik atau pantas menuju syurga, doa ini memang dianjurkan. Surah di dalam Al-Quran yang merujuk pada hal ini adalah surah Al-A'raf ayat ke-47. Doa untuk memperkuatkan iman. Serupa dengan memperbaiki diri, memperkuatkan iman dari godaan juga menjadi hal yang penting. Surah Ali Imran ayat ke-8 boleh untuk memperkuatkan iman kita. Doa untuk kekuatan saat menghadapi kesulitan. Kesulitan ini memang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, untuk menemukan kekuatan dan kenyamanan menghadapinya, maka surah Al-Baqarah ayat 286 boleh membantu kita. Doa untuk pasangan dan anak-anak yang baik. Kita pasti menginginkan pasangan dan anak-anak yang soleh. Karenanya, surah Al-Furqan ayat 74 menjadi rujukan penting untuk permohonan itu. Doa untuk terhindar daripada perbuatan buruk. Doa untuk terhindar dari perbuatan buruk, utamanya dari ketidaksopanan dan godaan seksual, juga tercantum di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 193. Doa untuk memohon pengampunan dalam Al-Quran jelas tercantum di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Selain memohon pengampunan, doa itu juga boleh membantu kita pada hari penghakiman. Doa untuk memohon berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini tercantum dan diulang di seluruh surah-surah Al-Quran. Kerana kalimah Bismillahirrahmanirrahim berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan membacakan itu, ternyata boleh menjadi doa untuk memohon keberkahan juga. Doa untuk keselamatan dan keamanan. Membaca ayatul kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255 boleh menjadi penolong agar diberi keselamatan dan keamanan. Doa untuk akhirat. Iman pada akhirat adalah rukun iman yang kelima. Dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 201, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamat daripada api neraka. Para sahabat Al-Hidayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, berikut ini ada satu amalan agar makanan yang kita makan
tidak akan mendatangkan apa-apa bahaya kepada tubuh kita. Di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan dalam hal yang ke-36 telah dijelaskan bahwasanya Al-Habib Sa'ad Muhammad bin Alawi Al-Aidrus rahmatullahi alaih berkata, barang siapa yang membaca surah Quraisy maka akan hilang kesusahan dan rasa was-wasnya, dan barang siapa yang membacanya pada makanan maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan mudaratnya pada tubuh. Seringkali kita ini dihantui rasa cemas dan takut. Setiap ada saja yang makanan dihidangkan, maka kita merasa ragu. Kalaunya mahu minum kopi, kita rasa khawatir cawannya tidak bersih, ada kuman dan sebagainya. Mahu makan gulai kambing, kita khawatir darah tinggi akan mula naik. Kita mahu makan yang manis-manis, khawatir kencing manis. Mahu minum yang pahit, khawatir ia akan menyerang sampai ke liver. Maka bacalah surah tersebut. Bacalah surah tersebut, insya-Allah aman daripada segala mudarat yang akan tertumpah daripada makanan tersebut ke atas jasad tubuh badan kita. Insya-Allah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. لإلافِ قريش إلافِهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن شاء الله janji Allah pasti benar. Segala manfaat, segala mudarat datang daripada Allah semata-mata. Bila Allah Taala telah berjanji, pasti perkara itu akan sempurna. Tidak akan kita dihantui dengan apa-apa ketakutan, kekhawatiran lagi. La ilaha illallah. Hanya Allah yang boleh bagi manfaat. Hanya Allah yang boleh bagi mudarat. InsyaAllah para sahabatku sekalian, sama-sama kita berniat berazam untuk beramal dengan amalan ini. Dan jangan lupa juga kita sampaikan, panjang-panjangkan kepada semua rakan taulan sahabat handai kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala dan menempuhi baki hayat ini dengan penuh keberkahan daripada Allah Ta'ala semata-mata. Wallahu'alam. Sampai bertemu lagi di perkongsian yang berikutnya. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna.